Oke guys, malam ini kita lihat berat lagi ya guys ya. Ini perangkap kita guys. Pak Hakim dah mau ini nih dan nggak sabar mau tangkap udang ya guys. Ini kita dekat kapal nih guys, Riau nih guys ya. Pekanbaru identik dengan kapal sungainya guys ya. Kalau udah bicara sungai di Pekanbaru, Sungai Siak guys, pasti ada kapalnya guys yang lewat ataupun yang parkir guys. Oke, kita lanjutkan nih guys untuk menangkap ikannya nih guys. Ini raba-rabanya guys, raba-raba nih guys, air masih dalam guys. Up. Oh, babon, guys. Ini, guys. Kalau udah pangkas ya, guys. Pandai dia tangkap udang ya, guys. Kok ada ahlinya, kok. Kita pilih udangnya dulu, guys. Kelihatan aja sama dia guys. Mantap babon lagi guys. Kelihatan sama dia guys. Ada lagi katanya guys. Mantap babon-babon guys. Enggak kena. Wah, kena lagi deh guys. Mantap deh guys di air ini guys. Guys, babon-babon guys. Udah berapa ekor tuh? 4. 4 ekor baru guys. Oke kawan-kawan, nampaknya ikut ala kata kandi gitu dah kawan-kawan. Bahasa kami tak kandi, kandas ya bahasa Indonesia. Ala kau yang kuntang. Jadi habis terdampar lah tiba istilahnya udang-udang ya. Tinggal ngambil aja wak leh. Udah-udah kau ha. Ha. Bapun Pak Jim. Iya lah. Udah kering guys. Pada terdampar lagi guys. Ikannya guys. Udangnya juga terdampar juga guys. Campur lumpur nih, pura-pura enggak nampak dia guys, padahal matanya sama kayak mata biawak tuh guys, dalam air aja kelihatan. Tuh marah penonton tuh kok ha, udang tuh kancing ya bolat. Ini lagi ngutip ikannya guys ya. Udah kering belatnya guys sebagian. Ini ada nih Pak Kim, babon tua ha. Awak bisa aja nangkap, cuman nanti marah pula Pak Kim nih. Kalau awak yang nangkap kan. Kok? Kok kecil kok anak ai kok. Anaknya katanya guys. Cik 2-3 ha, biasa tabu lawang, tabu mudik. Tiga itu lagi rilis itu apa capit kuningnya. Oke lanjut kita. Iya lanjutlah, pulang nak kalian kita banyak kutip lagi ikannya. Ini kalau ngutip ikannya nih mau 2 hari 2 malam nih guys. Kalau satu-satu bawa pulang ya. Banyak peminatnya kalau ikan seluang nih guys. Pak
pagi aja udah habis nih sama Markona nih, guys. Gak perlu lama-lama dia jualnya, guys. Oke, kita tinggal untuk ngutipnya dulu, guys. Jadi, guys. Kan seluangnya, guys. Ditangguk aja, guys. Kan seluangnya, guys. Banyak ikannya, guys. Banyak, guys, ikannya, guys. Mau udang lagi, guys. Cepat deh, guys. Oh, banyak, guys. Bermacam-macam ikan deh, guys. Nah, itu obat sakit perut. Guys, sudah mulai terdampar, guys. Udangnya ada juga nih, guys. Udang babonnya, guys. Ikannya juga banyak, guys. Udang lagi, guys. Sudah mulai terdampar ya, guys. Sudah mulai kering. Udang juga lagi, guys. Guys, cari air dia, guys. Akhirnya jauh sana, guys. Ini kita tangkap aja udangnya, guys. Lumayan, guys. Ikannya juga banyak, guys. Lagi, guys. Oh.
saya akan coba juga nih ya guys ya, bantu Pak Hakim untuk nangkap ikannya nih guys. Ikan baung guys. Kita remas saja guys, nangkapnya guys. Main kawi-kawi aja nih guys. Sekali kawi guys, banyak guys. Kawi lagi guys. Asal ndak ikan baungnya aja terkawi guys. Ini kok anak baru terkawi ini alah tak waktu dengan Mbak Ide. Anak juaronya guys, tapi di sini nggak ada guys. Anak juaro tuh sama Pak Hakim sukanya guys. Kita cari-cari yang ikan-ikan yang ringan-ringan aja guys. Si jajak guys, si jajak guys lagi bersihkan ikannya guys. Dri jajak kiri. Aduh, pesan-pesan buat Andri Pak Kim. Lainnya. Apa tuh? Kalau nak pai memolek ya dengan kamailah kalau nak makan udang. Besok ada lagi udang kok sekilo. Itu aja nya. Itu ala itu deh. Untuk hasil malam ini guys, lumayan guys. Lumayanlah ikannya sama udangnya nih guys. Udangnya ada 2 kiloan guys. Ikannya 1 ton guys.